Keseriusan jalinan asmara Agnes Mo dan Wijaya Saputra pelan-pelan mulai terlihat. Bahkan kabarnya, diam-diam pebasket tampan itu sudah melamar Agnes. Dan kabar itu pun semakin diperkuat dengan cincin cantik yang melingkar di jari manis Agnes. Bahkan setiap kemanapun Agnes selalu memakai cincin tersebut. Namun ketika ditanya klarifikasi soal lamaran tersebut, begini reaksi Agnes dan Wijin. Mungkin kelihatan kali ya kalau misalnya dia sih orangnya gak tegaan ya. Kayak kalau misalnya ngeliat anak kecil yang udah mukanya mau nangis, yang ada kayak bawaannya pengen meluk aja gitu. Dan memang itu sulitnya kita gitu. Kadang-kadang kalau kita ngomong no atau ngomong enggak sama orang yang mungkin lebih dewasa, istilah kita bisa kasih pemahaman mereka secara logika gitu. Tapi kalau misalnya anak kecil kayaknya bawaannya yaudah iya deh, iya gitu kan. Silakan maju, ini yang lolos blind audition ya. Ini pilihan coach kita ya. Ini dari berbagai.